Hi guys, welcome back to Buat Gadget. Buat pertama kalinya, aku skip untuk beli iPhone yang baru atas beberapa perkara yang aku rasa tak berbaloi pun untuk upgrade kepada iPhone 16 Pro Max ni daripada iPhone 15 Pro ni. Dan kalau tanya, mana dapat iPhone 15 Pro Max ni? Yang kata tak beli kan? Ini pinjam daripada member je untuk buat video ni. Kalau tengok dia punya design pun lebih kurang sama je. Warna sama. Design pun lebih kurang sama. Sebelum hadirnya iPhone 16 ni, aku memang dah lama plan lah nak upgrade dia. Tapi setelah hadirnya Honor Magic V3 ni, aku terus cancel plan untuk upgrade kepada iPhone 16. Bunyi dah agak cliche sikit, tapi itulah yang aku rasa sekarang ni. Kalau tengok apa yang Honor buat pada Magic V3 kali ni, memang penuh dengan kemajuan lah. Banyak upgrade yang diorang buat untuk foldable phone-nya Honor. Dan walaupun ianya kategori phone lipat, tapi berat dia hampir sama dengan iPhone 16 Pro Max dan dia lebih ringan 1 gram daripada iPhone 16 Pro Max. Dan yes, kita ada 2 skrin dalam satu device. Itu yang buatkan Magic V3 ni jauh lebih berbaloi kalau tengokkan harga kedua-dua smartphone ni lah. Dan yang menariknya, skrin luar dia ni mempunyai aspect ratio yang sama seperti candy bar phone yang biasa. Dah lah nipis macam phone biasa, skrin luar pun rasa macam phone biasa. Dan sejujurnya, aku gunakan skrin luar dia ni hampir 80%. Skrin dalam ni bila perlu je. Contohnya macam nak layan movie ataupun nak main game. So inilah dia kelebihan yang takkan ada pada iPhone 16. Dan semasa pelancaran iPhone 16 itu hari, aku agak excited jugalah bila diorang perkenalkan diorang punya Apple Intelligence tu. Tapi dia agak kelakar sikit bila diorang bagi tahu yang kita masih lagi belum boleh pakai dia punya Apple Intelligence tu. Rasanya tahun depan baru boleh pakai kot. Dan manakala untuk Honor Magic V3 ni, bukan setakat boleh terus pakai dia punya ciri AI, tapi dia ada berlambak dia punya ciri AI. Memang banyak gila. Aku rasa dia punya ciri AI pada Honor Magic V3 ni lebih berguna, lebih efektif untuk kita buat tugasan harian. Dan yang menariknya, dia punya ciri AI ni menyokong bahasa Melayu. So kalau dah sokong bahasa Melayu ni memang sangat bergunalah untuk kita yang duduk dekat Malaysia ni. Antara ciri AI menarik yang ada pada Honor Magic V3 ni adalah dia ada Magic Portal. Yang mana kita boleh cari segala maklumat dengan satu sentuhan sahaja. Ataupun nak cari apa-apalah yang ada dalam internet. Semudah ABC bukan? Kemudian face-to-face translation. Ini memang sangat bergunalah kalau anda kaki travel. Di mana kita tinggal guna je ciri AI ni untuk berkomunikasi dengan stranger. Kemudian, dia ada AI eraser. Kita boleh padam atau ubah objek yang kita tak nak dalam gambar. Cool gila. Dan yang last sekali, dia ada voice to text. Ciri ni memang sangat sesuai untuk student ataupun pekerja yang selalu hadir meeting. Yang mana kita tinggal record je voice diorang dan phone ni akan convert dia menjadi text. Dan yang lagi menariknya, yes, dia menyokong bahasa Melayu. Memang sangat-sangat berguna. Dan setelah beberapa hari ni, aku cuba kemampuan kamera iPhone 16 Pro Max ni. Aku rasa keputusan untuk skip beli dia pada tahun ni ada satu keputusan yang tepat lah. Yang mana kalau tengok hasil dia, tak payah compare dengan yang ni dulu. Kita compare dulu dengan iPhone 15 Pro. Dia punya quality pun lebih kurang sama je. Dia punya HDR pun lebih kurang sama. Memang tak ada beza sangat lah dengan iPhone 15 Pro yang sebelum ni. Cuma ada kelebihan dari segi hardware lah. Yang mana pada iPhone 16 Pro Max kali ni, dia hadir dengan camera control. Dan kalau compare dengan Honor Magic V3 ni pula, memang kena tapau lah kan. Sejujurnya, kualiti gambar dari Honor Magic V3 ni memang top notch. Dia ada warna yang lebih cantik, pengawalan cahaya yang lebih baik dan HDR yang lebih bagus daripada iPhone. Dan yang paling aku rasa titik lemahnya iPhone adalah pada hasil kamera portrait dia. Kamera portrait si Magic V3 ni siap ada warna daripada hardcore portrait mode lagi. Itu yang buatkan dia punya hasil gambar portrait ni jadi lebih mahal. Warna yang lebih cantik lah. Dan hasil bokeh dia pun lebih tajam. Sebagai seseorang yang suka ambil gambar kalau pergi ke mana saja, aku rasa pilihan yang tepat lah untuk gunakan Honor Magic V3 ni. Dan ada satu perkara ni, aku rasa tak ada siapa boleh menafikan dia. Yang mana iPhone 16 Pro Max ni ada hasil rakaman video yang jauh lebih baik berbanding smartphone Android. Mana-mana smartphone Android. Nak telan hakikat ni memang pahit sikit, tapi itulah dia. So, kalau anda seorang TikToker contohnya ataupun seorang content creator, mungkin sangat sesuai lah untuk gunakan iPhone 16 Pro Max ni. Tapi, kalau seorang toke ke seorang pengguna biasa lah yang
Buat video pun untuk share dekat status WhatsApp je. Rasa-rasa berbaloi ke untuk beli phone yang semata-mata ada rakaman video yang cantik? Itu pun kalau pandai ambil video lah. Kalau tak pandai ambil video juga, hasil dia akan sama je. Tapi yang aku boleh yakin sekarang ni, kita semua suka ambil gambar. Dia lebih mudah lah untuk kita gunakan. Dan Honor Magic V3 ni ada hasil kamera, ada hasil gambar yang jauh lebih cantik berbanding iPhone 16 Pro Max. Dan satu perkara yang aku rasa kecewa dengan iPhone 16 kali ni adalah dia macam tak ada pembaruan untuk diorang punya teknologi pengecasan. Jika nak bandingkan dengan Honor Magic V3 ni, dia ada pengecasan sepantas 66W, siap dapat dalam kotak lagi, dapat percuma je. Dan dia punya wireless charging pun laju gila, 50W. Aku adalah seorang pengguna wireless charging kalau dekat dalam studio, dekat dalam office ni. Jadi dengan adanya wireless charging sepantas 50W ni, memang sangat bantulah untuk cas smartphone ni dengan lebih cepat. Jadi kalau anda semua rasa dah boring untuk pakai iPhone 16 ataupun rasa macam tak berbaloi nak upgrade kepada iPhone 16 and nak beralih kepada ataupun nak cuba smartphone Android, aku rasa Honor Magic V3 ni adalah sebuah smartphone Android yang berbaloi untuk kita beli. Itu pun kalau bajet anda semua sama macam 16 Pro Max ni lah, untuk 512GB. So pada Honor Magic V3 ni, kita akan dapat pengalaman menggunakan phone yang lebih berbeza sedikit lah, yang mana kita boleh lipat dan tutup dia. Kemudian dia ada dua display, satu yang kecil, satu yang besar. And yang menarik je, dia punya skrin luar ni, yang skrin kecil ni, dia punya aspect ratio lebih kurang macam smartphone yang biasa. Jadi kita tak rasa pelik lah, tak rasa janggal untuk gunakan skrin luar ni kalau nak typing ataupun scrolling, sebab dia punya aspect ratio ni lebih kurang macam smartphone yang biasa. Kemudian dia ada bateri yang lebih besar serta pengecasan yang lebih laju. Even dia punya wireless charging pun jauh lebih pantas berbanding charging berwayar untuk iPhone 16 Pro Max ni lah. Kemudian dia punya kamera jauh lebih cantik, lebih nice, kamera portrait dia lebih mahal. Dan ciri AI yang ada pada Honor Magic V3 ni, serius, jauh lebih berguna dan lebih berbaloi untuk kita pakai. So guys, nampaknya saja perkongsian untuk kenapa aku skip iPhone 16 pada tahun ni. Anda semua boleh check lah dekat video-video yang sebelum ni. Aku tak ada buat pun video review ataupun video unboxing untuk 16 Pro Max ni. So guys, nampaknya itu saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.